Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di Pondok Pesantren Baitul Quran. Dan ini adalah sekolahnya. Sekarang kita bakalan jalan-jalan di sekolahnya. Ayo guys. Tunggu dulu, kita belum kenalan. Nah, perkenalkan, nama saya Desrina Puji Lestari, kelas 8. Dan saya Azza Faizah, kelas 8. Nama saya Zakira Aida, kelas 8. Yuk masuk, cepatlah. Di sini ada perpustakaan di mana kita membaca buku. Tapi di dalamnya lagi ada orang ya guys, yaitu putra. Dan kita tidak boleh bertemu dengan putra ataupun berbicara dengan putra. Jadi kita tidak boleh masuk dulu ke situ karena masih ada putra. Lalu ya langsung ke atas. Jadi kita udah nyampe di ruangan atasnya. Ini kita di balkonnya. Salah masuk. Ini ruang TU SMA. Yuk lanjut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Ayo. Jadi ini dalamnya ya guys. Ini sangat gelap. Jadi kita berpindah kelas. Di sini ada mading kita. Di sini ada dua bagian, informasi dan hiburan. Ini ada jadwal piket, jadwal pelajaran. Terus kalau di hiburan nih, sebenarnya ini ada foto-foto waktu kegiatan kita. Cuman udah dilepas karena udah agak lama lagi fotonya. Nanti bakal ada yang baru lagi. Jadi sekarang kita bakalan lanjut ke ruangan-ruangan yang lainnya. Jadi kita ke ruangan yang lain aja ya guys. Oke, dan di sebelah sini ada kelas 7 ya guys. Udah enak enggak? Mereka. Dan karena ini sudah siang, ini mereka udah pulang. Dan ini udah kosong guys. Lihat ini adalah kelasnya, kelas 7. Dan di situ ada mading mereka guys. Oh my god. Di sini juga ada tanda ini guys. Jadi di sekolah ini adalah kawasan tempat rokok. Jadi tidak ada yang boleh merokok ya guys. Kalau tidak dibotak. Lanjut ke kelas 8. Ini adalah kelas kita. Ini adalah kelas kita. Jadi di sini ada jadwal piketnya. Dan tadi kita barusan belajar IPA yang sangat-sangat. Insya Allah rajinnya Aida menghapus guys. Di sini juga ada Al-Quran. Maklumlah, jadi kita tuh baru habis belajar. Jadi tuh kayak agak berantakan, sampahnya juga penuh. Lihat itu guys, mading kita terbengkalai. Alamak. Terus kalau kita misalkannya lagi jam kos tuh kadang kita ngapal dari Quran-Qurannya. Di situ juga ada alim kan. Jadi ini adalah kelas 9. Tapi kakak-kakak sama abang-abangnya lagi les ya guys. Jadi kita tidak boleh mengganggu jam pelajarannya mereka. Dan ini nih kayak ruang peralatan kali ya guys. Berantakan sekali enggak sih? Karena belum dikemas. Tengok tak? Gelap sekali. Ayo guys, kita ke ruangan yang lainnya ya. Di sini tadi kita ada melewati TU-nya SMA. Dan sekarang ini adalah TU SMP. Dan di sini juga ada kayak jadwal-jadwal biar gurunya itu nggak lupa ya guys kalau ini pelajarannya dia. Dan di sini ada data-datanya tentang kelas-kelas kita, data-data siswa. Dan di sini ada tempat-tempat peralatan-peralatan. Nah, ada foto orang guysnya. Oh. Dan di sini ada komputer. Yang dimana komputer ini dipakai guru biar untuk kayak nge-print, bikin-bikin untuk di mading sana, untuk ngedit-ngedit juga. Terus di sini kita juga ada piagam penghargaan Baitul Quran tahun 2019. Yuk cepat kita ke ruangan yang lainnya. Nah, tempat ini yang dari tadi kita lalu-lalang. Di sini adalah tempat kita baris berbaris sebelum untuk masuk kelas. Jadi di sinilah tempat kita baris. Di sini tempatnya putri baris, di situ putra baris. Sekarang kita ke ruang gurunya dulu ya. Ini adalah ruang guru SMA. Tok tok. Assalamualaikum. SMP. Soklah sini. Ayo guys. Jadi ini adalah penampakan ruang gurunya SMP. Di sini banyak gurunya ya guys. Dan lihatlah di sini tempat guru-guru kayak nyimpan bekal-bekalnya atau bikin bekalnya. Dan di sini tempat guru bikin minuman. Di sini adalah absen-absennya guru kalau gurunya hadir atau tidak. Dan di situ guys, itu adalah locker-lockernya guru untuk menyimpan barang-barang mereka ya guys. Dan di sebelah sini ada yang namanya ruang serbaguna. Oke, jadi
kita lihat ke sini, dia tuh kayak ada, ya seperti inilah guys, ada kasur dan ada meja. Ruangan apa ya? Gak tahu sih, kita nyebutnya tuh ruangan serbaguna. Jadi kita masih di ruang guru. Terus di sini tuh ada foto guru-guru kita. Ada struktur organisasi sekolahnya. Ini ada komite sekolahnya, kepala sekolah, nah, banyak lah pokoknya. Yuk kita ke ruangan selanjutnya, ruang waka. Nah, kita ada di ruang waka. Mana kawan kita nih? Seko. Nah, di sini nih ruang waka kesiswaan. Oke guys, jadi ini adalah ruang waka dan lihat itu guys. Di sini ada piala-piala kita guys. Oh my god. Sebenarnya piala-piala kita masih banyak, tapi yang lainnya itu ada di kepseknya SMP. Oke, jadi kita masih di ruang waka. Di sini tempat guru piket. Kak, guru piket itu apa? Cuma nanya. Jadi guru piket tuh tugas itu kayak menggantikan guru mata pelajaran yang gak masuk. Misalkannya guru MTK nih kan, terus guru MTK-nya ada halangan gak bisa masuk. Tugasnya guru piket tuh menggantikan guru MTK tadi gitu. Oke, sekarang kita bakalan lanjut ke ruangan yang lain karena sini udah selesai. Jadi kita lanjut ke perpus. Tadi kan perpusnya dikunci, tapi sekarang udah ada kuncinya, terus perpusnya juga udah dibuka. Oke, okay, yuk kita ke bawah. Hey, sini lo. Nah, ada foto baru nah. Jadi ini guys, ini adalah foto saat kita pelantikan OSIS kemarin. Ini adalah foto kelas 8. Dan ini adalah foto kakak kelas 9. Kemarin ukurannya masih kosong. Sekarang baru diisi foto-foto yang baru. Dan ini adalah foto, ini adalah ketua OSIS sekarang dan ini adalah wakilnya. Ini yang tahun kemarin. Tapi ini digantikan ya guys. OSIS tahun lalu, sekarang. Oke guys, sekarang kita lanjut ke perpusnya ya. Oke guys, jadi ini adalah perpusnya. Dadah. Ayo kita lihat-lihat dulu ya. Ini adalah buku-buku yang kita baca-baca ya guys. Jadi di sini ada buku pelajaran dan di sini ada buku-buku yang biasa-biasa kita baca ya guys. Lihat ini. Ada buku ini guys. Itu namanya kakakku ini ya guys yang lewat tadi. Dan di sana ada tempat guru yang kayak nyatat-nyatat siapa-siapa aja yang minjam buku perpus ya guys. Ini adalah bukunya. Lihat ini. Di sini ada kayak kitab hadis-hadis ya guys. Sini. Ini ada hadis-hadisnya. Dan di sini ada ini guys, buku ini. Jadi mungkin sampai sini ya vlog dari kita. Nanti kita bakal nge-vlog lagi di tempat-tempat yang lain, tapi insyaallah lah ya. Saya Jessica Puji Lestari. Saya Zakira Ida. Dan saya Azza Faiza. Kita pamit undur diri karena cuma segini aja yang bisa kita tunjukkan. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ya guys, karena itu wajib ya guys. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video dari kita lagi ya guys. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.